Ribuan warga saling dorong saat pembagian nasi jangkrik di Kudus, Jawa Tengah. Dan akibat saling berdesakan, sebagian warga terjepit, bahkan belasan anak terpaksa harus dikeluarkan dari antrean. Ribuan orang yang didominasi ibu dari berbagai daerah ini saling berdesakan untuk bisa menembus pengawalan polisi. Setelah pembatas antrean dibuka polisi, ribuan warga langsung berhamburan menerobos masuk untuk bisa mendapatkan jatah nasi jangkrik. Sejumlah anak terpaksa dievakuasi polisi dari barisan antrean yang datang dari subuh. Polisi melakukan pengawalan pun kewalahan dengan membludaknya jumlah warga yang datang.